إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي ملكان الله سبحانه وتعالى derajat orang di sisi Allah itu adalah menurut keyakinan dia. Kalau keyakinan dia tulen, bersih, murni hanya kepada Allah, itulah orang yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau keyakinan kita, keyakinan dia kepada makhluk, keyakinan dia kepada hartanya, kepada usahanya, kepada kepandaiannya, kepada teknologi, kepada selain Allah, maka dia ini adalah orang yang hina di sisi Allah. Dan sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi tertib Allah, orang itu keyakinannya adalah menurut kesibukannya. Kalau orang itu sibuk dalam pertanian, maka nanti oleh Allah SWT itu akan ditampakkan manfaat-manfaat pertanian. Akhirnya dia keyakinannya itu pada pertanian. Selagi saya masih bertani, ya masih jalan. Kalau pertanian saya gagal, hancurlah saya. Begitulah juga kalau orang itu sibuk dalam perdagangan, maka Allah SWT akan menampakkan kepada dia manfaat-manfaat perdagangan, sehingga yakinnya itu kepada perdagangan. Selagi saya masih dagang, ya, saya akan bisa hidup dengan baik. Kalau saya tidak berdagang, habis saya. Kalau orang itu kesibukannya dalam jabatan, maka begitu juga Allah akan tampakkan manfaat-manfaat jabatan-jabatan itu. Sehingga yakinnya itu kepada jabatan. Selagi saya masih jadi pejabat, beres. Kalau saya tidak jadi pejabat, wah bahaya, hancur saya. Namun oleh karena Allah SWT, kalau orang itu sibuknya dengan Allah, hatinya ingat kepada Allah, lesannya cerita keagungan Allah, otaknya memikirkan keagungan Allah, seluruh anggota tubuhnya sibuk dalam taat kepada Allah, mencari ridho Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu kesibukan dia, maka nanti Allah akan buka jalan mengenal Allah. Sehingga akhirnya keyakinan dia kepada Allah. Ada apa saja kembali kepada Allah. Jika dia akan punya kefahaman, semua ada di Allah. Yang mengembirakan dari Allah, yang menyusahkan pun dari Allah. Maka supaya kegembiraan saya ini akhirnya menjadi kebaikan, saya harus kembali kepada Allah.
maka supaya kesusahan saya ini hilang, maka saya harus kembali kepada Allah. Masalah apa saja kembali kepada Allah. Lainilah orang yang betul-betul sukses. Orang yang yakinnya kepada Allah inilah orang yang sukses. Orang yang yakinnya kepada makhluk, sebetulnya dia ini tertipu. Sebetulnya dia ini dalam kesalahan dan kekeliruan. Karena semua makhluk itu hanyalah makhluk Allah. Tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah. Kalau orang dikasih cerita, Allah lah yang menciptakan langit, Allah lah yang menciptakan bumi, Allah lah yang menciptakan lautan, daratan, maka ini semua orang itu gak bertanya lagi. Memang karena tidak ada manusia manapun, tidak ada negara manapun, tidak ada ahli teknologi manapun yang mengaku menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, gunung-gunung, enggak ada. Semua orang mudah paham perkara ini. Tetapi subhanallah taala, kalau orang dikasih tahu bahwa manusia ini hidupnya semua dikendalikan oleh Allah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, raja-raja pun tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah, semua makhluk tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, ini kadang-kadang masih mikir-mikir, apa ya betul begitu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kalimah untuk meluruskan keyakinan itu, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan bagi siapa saja, manusia, jin, malaikat, siapa saja. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Ini kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Mengedipkan mata saja tanpa Allah enggak bisa. Menggerakkan mulut kita tanpa Allah enggak bisa. Bahkan hati kita ini tidak bisa punya keinginan baik kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Berkeinginan saja manusia itu enggak bisa tanpa Allah. Begitu yang diceritakan dalam Quran. Dan insya Allah ini sampai di sini paham kita. Tetapi paham itu bukan berarti sudah yakin. Ini sudah paham. Manusia tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Tapi nanti kalau ada masalah dengan manusia, kita lupa kepada Allah. Kenapa kamu gak mondok lagi, nak? Nah, orang tua saya gak ngirim duit. Jadi yakin kamu pada orang tua kamu. Yakin kamu pada orang tua kamu. Maka ini harus perbanyak la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau kita keluar di mahalah-mahalah itu, kita akan mendengar orang-orang mengeluh. Sebetulnya di sini ini saya sudah usaha banyak karkun di sini, tapi karena takmir masjidnya tidak paham, Pak Lurah tidak paham, Pak Kiai pun marah, maka amalan tidak hidup. La haula wala quwata illa billah.
Pak Lurah, Pak Kiai, Takmir Masjid, semua manusia hatinya di tangan Allah. Kembalilah kepada Allah dalam segala masalah. Kalau kita dakwah, orang-orang menentang, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau orang-orang berpaling, hai Muhammad, orang-orang menentang, katakan hasbiyallah, cukup Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bergantung. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah Rabbnya arasy yang agung. Itulah pelajaran dakwah di antaranya yang diajarkan oleh yang mulia Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu menghadapi tantangan, hasbiyallah la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kalau kita dapat tantangan, orang sini sulit ini. Orang sini begini, karena ini, karena itu. Berarti kita ini keyakinannya masih salah. Kalau kita mendapatkan tantangan, hasbiyallah la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Nah, ini berarti keyakinan kita sudah lurus. Kalau orang keyakinannya lurus, bergantung kepada Allah, pasti Allah akan menolong dia. Seperti Allah Subhanahu wa taala menolong yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi itu dakwah itu menghadapi masalah dari segala arah. Dari sukunya orang, yaitu orang Quraisy, dari luar, dari Persia, dari Romawi, sampai dari jin. Jin pun ikut mengganggu Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah diajari ini, hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semua dadal semua. Masalah, beribu-ribu masalah, berjuta-juta masalah, dari segala arah masalah semua berubah jadi rahmat semuanya. Musuh-musuh jadi teman yang memang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah. Yang tidak, hancur. Yang tidak, hancur. Nah ini kita belajar, mau keluar jalan Allah untuk belajar itu. Ada masalah kembali kepada Allah. Baik masalah dengan orang yang sudah kenal dakwah, masalah dengan orang yang belum kenal dakwah, masalah dengan orang kafir, masalah dengan Amerika, Cina, Belanda, demit, setan, peripayangan. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semua. Kalau masalah itu dengan karkun, karkun itu pun tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan takmir masjid, takmir masjid itu pun makhluk Allah, enggak bisa apa-apa tanpa Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan siapa saja, dengan jin sekalipun, hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan istrinya, gimana? Istri itu makhluk atau bukan tuh? Makhluk ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan anaknya, hasbiyallahu la ilaha illahu wa
alaihi tawakkaltu wa rabbal alamin. Masalah dengan dirinya sendiri sekarang. Setiap bayan mesti ngantuk, ini kan masalah tuh ini. Masalah bukan? Kalau bukan masalah berarti kamu itu enggak tahu masalah. Ini masalah besar ini. Bagaimana caranya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbal alamin. Kembali kepada Allah dalam setiap masalah. Tadi dhuhur tadi ada orang laporan. Mana tadi orang? Purwodadi. Mungkin masih di sini orangnya. Masih ada enggak? Orang Purwodadi? Enggak ada. Itu saya dakwah, orang-orang kampung marah. Masjid saya mau dibongkar. Loh. Masalah dari mana itu? Dari orang kampung. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbal alamin. Masalah itu dari Allah, bukan dari orang kampung. Allah menggerakkan orang kampung untuk mengusik kita. Bisa hasbi Allah atau tidak? Kalau ada Allah menggerakkan orang kampung, terus kita bisa hasbi Allah, lulus. Allah menggerakkan siapa saja untuk menguji kita. Mungkin menggerakkan anak kita, mungkin menggerakkan istri kita, mungkin menggerakkan tetangga kita, mungkin menggerakkan karkun, non-karkun. Bagaimana? Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbal alamin. Setelah itu, terus sibuk dalam perbaikan amal. Allah mendatangkan masalah-masalah ini sebabnya dua. Allah mendatangkan masalah-masalah pada orang-orang suci, yaitu para nabi, untuk meningkatkan derajatnya. Kalau kepada kita tidak begitu. Allah mendatangkan masalah-masalah kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka dicek, kalau ada masalah itu dicek. Pertama kali cek keyakinan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbal alamin. Kemudian cek ibadah. Ini seperti ke dokter tuh gitu, dicek dulu. Ini kok sakit tuh? Cek apa? Cek darah, cek kencing, cek berak. Cek apa-apa. Sekarang begitu. Amalan itu harus pertama kali cek iman. Yakinnya kepada Allah apa yakinnya kepada makhluk? Kalau yakinnya kepada makhluk, cepat-cepat tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbal alamin. Kemudian cek ibadah. Ibadahnya benar enggak? Nah, dicek ibadah. Wudunya benar enggak? Kalau wudu mestinya satu dayung cukup, terus ngambil lima dayung, padahal itu air-air umat, harus tobat. Harus tobat. Itu air-air umat. Wudu cukup satu dayung, lebih dari itu kamu udah dosa itu. Perasaan kamu ibadah, padahal berbuat dosa. Cek sholatnya. Subuh terlambat apa enggak? Kalau terlambat diperbaiki. Sholatnya, rukuknya, sujudnya, kekhusyuannya, cek semuanya. Cek ibadah semuanya. Zakatnya, puasanya. Kalau yang mampu haji, hajinya dicek. Perbaiki ini semua amalan-amalan ibadah ini. Karena kalau amalan ibadah tidak kita jaga, maka ini bahaya. Akan mendatangkan musibah-musibah dalam kehidupan kita. Jaga ibadahnya sungguh-sungguh. Yang sudah kadung bolong-bolong, tidak tertib, nah kita taubat, sekarang kita tertibkan ibadah kita. InsyaAllah mulai kan?
Kemudian ketika cek muamalah yang masuk dalam mulut kita ini betul-betul halal atau tidak? Dagangnya halal betul tidak? Orang itu pikirnya kalau dagang sudah dapat laba, bisa bikin perusahaan, sukses. Tidak, belum sukses. Kalau dagangnya halal 100%, berarti itu sukses. Kalau dagangnya ada ribanya, itu tidak sukses. Walaupun kamu dapat laba banyak, tetapi kamu bermasalah dengan Allah, tidak sukses. Hasilnya tiap hari 10 ribu halal, sukses. Hasilnya setiap hari 100 juta campuran riba, itu adalah gagal. Cek muamalah, bersihkan betul muamalahnya. Kalau muamalah kita ternyata ada yang tidak benar, istighfar, tobat kepada Allah SWT. InsyaAllah mulai kan? Kemudian cek muasyarah. Ini tiga, cek muasyarah. Muasyarah itu sopan santun dengan sesama manusia, sesama muslim. Bagaimana kita punya sopan santun dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan teman atau tidak? Apa kita ini sering berkata yang menyakitkan hati orang Islam? Nah, dicek. Kita muasyarahnya benar atau tidak? Masih gunjing orang atau tidak? Masih suka nipu atau tidak? Dicek ini muasyarahnya ini. Karena muasyarah yang buruk mengakibatkan datangnya musibah pada kita. Muasyarahnya dicek. Jangan gunjing orang lagi, jangan bohong lagi. Kalau keluar membawa HP itu berarti bohong. Loh, kok bohong, Pak? Iya. Keluar itu katanya 4 bulan, 40 hari kamu niatkan untuk dakwah. Untuk talim ta'alum, zikir ibadah, khidmat. Kok ada HP? Dit, bohong. Ini kita ini telah membohongi diri kita sendiri. Tidak konsekuen, tidak disiplin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disiplin dengan kerja Rasulullah SAW. Siapa punya HP angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Tidak usah angkat tangan. Tapi awas nanti kalau ada yang dit, awas nanti. Kita keluar ini mau belajar hubungan dengan Allah. Bukan mau belajar ngapalkan nomor HP. Kita mau belajar nomor-nomor langit itu apa? Bagaimana itu nomor langit itu? Datanya Maulana Umar, nomor langit itu yang pertama, yang paling penting itu 2, 4, 4, 3, 4. Nah, itulah sholat imam waktu. Barang siapa habis sholat baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian dia doa, doanya akan makbul. Tapi kalau perutnya haram, muasyarahnya tidak baik, bagaimana mau makbul doa kita? Cek muasyarah, insyaAllah. Kira harus berbicara yang baik. Jangan berbicara buruk pada orang Islam manapun. Jangan mengatakan, ini ada ulama yang belum keluar. Kemudian kita mengatakan, ya, kiai ini belum dapat hidayah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu sudah dapat hidayah berarti. Belum keluar, ya. Belum keluar gitu aja, jangan bilang belum dapat hidayah, itu menyakitkan hati orang namanya. Belum dapat hidayah, masyaallah.
Ini bahasa karkun ini begini ini. Makanya doanya enggak makbul. Kepada temannya sendiri, ini karkun sejuk, ini, karkun panas, karkun anget, karkun apa. Ini tinggalkan itu kata-kata itu. Insyaallah malaikat. Dan kata-kata karkun itu sendiri tinggalkan. Karena itu kata-kata itu akan memecah belah umat seolah-olah kita ini kelompok tersendiri. Tidak. Orang yang sudah pernah keluar, orang yang belum pernah keluar, gitu aja. Jangan bilang karkun, apa karkun itu. Syekh Ilyas rahimahullah ditanya, ini gerakan kamu itu namanya apa? Tidak ada namanya. Kalaupun boleh dikasih nama, ini namanya belajar memperbaiki iman, memperbaiki amal. Nah, itu aja. Jangan dibiasakan ngomong, ini jamaah tabligh ini, sudah ikut jamaah tabligh belum kamu itu? Jamaah tabligh ini, zaman Nabi apa ada jamaah tabligh gitu. Tabligh ada, loh jamaah tabligh ini enggak ada. Kita inginnya seluruh umat Islam semuanya tabligh semua. Bukan mau bikin jamaah tabligh. Insyaallah malaikat. Kata-kata yang bisa menjadikan kita ini terpisah dengan umat, ini kita jauhi semuanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini Allah mengenalkan nabinya kepada umat. Ini Muhammad ini dari kalangan kamu sendiri. Nah, kita pun harus begitu semuanya. Bagaimana kita ini dengan seluruh umat Islam itu menyatu seperti kalangan sendiri. Bagaimana kita bikin suasana di kalangan orang-orang yang sudah dakwah ini, bahwa para ulama itu semua ulama kita. Bagaimana kita buat suasana di kalangan para ulama, bahwa orang-orang dakwah itu murid-murid saya itu. Gak apa-apa, insya Allah gak apa-apa. Itu murid-murid saya, sering ke tempat saya. Itu yang digandaki parmasya itu begitu. Insya Allah malaikat. Jangan sekali-kali kita bikin kelompok. Ini akan jadi musibah kepada kita. Karena yadullah ma'al jamaah, kita ini dengan suruh umat Islam itu harus berjamaah. Seluruh umat Islam di mana saja kita cintai mereka sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Orang baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus kita cintai. Kalau dia sholat, maka cinta kita harus kita tingkatkan. Kalau dia mau zakat, cintanya harus tambah. Kalau dia ulama, cintanya harus tambah. Kalau dia orang takwa, cintanya harus tambah. Sesuai derajat agamanya masing-masing. Insyaallah malaikat. Ini ma'asyarah. Kemudian yang terakhir, cek akhlak. Saya ini masih ada akhlak itu sikap hati. Tawadu, ya, merasa orang lain itu lebih baik, apa saya itu merasa saya lebih baik. Kalau saya merasa saya lebih baik, berarti saya ini sombong. Orang sombong gak akan dapat nusratullah. Itu lebih baik dari saya, itu lebih baik dari saya. Sampai yang ngantuk tidur itu pun lebih baik dari saya. Karena dia malam banyak tahajud sehingga akhirnya tidur. Atau karena dia sangat cerdas sehingga sudah hafal semua sehingga tidak mau dengar. Itu lebih baik dari saya. Insyaallah. Kalau ada orang itu kelihatan kepalanya berat sehingga terus ditaruh di bawah, terus ini orang lebih baik dari saya. Ini berarti otaknya banyak sehingga terasa berat ini kepalanya. Ilmunya ini banyak ini. Kalau saya ilmunya sedikit maka enteng kepalanya. Begitu. Ini untuk santri khusus ini, orang-orang kampung jangan marah, ini untuk santri khusus. Santri kalau tidak dibinikan enggak paham. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini dalam menghadapi masalah
kembali kepada Allah. Cek ibadah kita, cek muamalah kita, cek muasyarah kita, cek akhlak kita. Apapun masalah yang kita hadapi, akhirnya selesai. Insyaallah malaikat, sebagaimana yang mulia Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para sahabat, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka pegang agama itu sungguh-sungguh. Bukan para nabi itu tidak punya masalah, banyak masalah, tapi masalahnya semua selesai dengan baik. Bukan para wali-wali Allah itu enggak punya masalah, banyak masalah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Para nabi itu masalah paling banyak. Kemudian orang-orang yang mulia-mulia pengikut mereka itu yang paling banyak masalah. Tapi ketika mereka dalam menghadapi masalah kembali kepada Allah, perbaikan amal, akhirnya semua masalah selesai. Insyaallah kita niat belajar semalekan. Ini baru pembicaraan. Prakteknya nanti di dalam kita keluar di jalan Allah. Ketika kita mau menghidupkan masjid, makomi kita. Kalau kita dengan cara ini, wisto, masalah apa saja yang digambarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang berpegang dengan agama, kalaupun bumi jadi besi, langit jadi tembaga, kemudian langit ditimpakan ke bumi, maka ada jalan keluar juga. Katanya. Akan ada jalan keluar juga. Amalan-amalan yang kita buat sekarang itu akan dijadikan oleh Allah asbab datangnya nusratullah untuk waktu-waktu yang akan datang. Amalan yang kita buat malam ini nanti akan dijadikan asbab oleh Allah datangnya pertolongan-pertolongan Allah untuk besok. Amalan yang kita buat besok akan jadi asbab datangnya pertolongan-pertolongan Allah pada waktu malamnya. Terus begitu sampai kiamat, sampai akhirat. Maka Nabi bercerita, ada 3 orang yang masuk gua karena kehujanan dalam perjalanan. Kemudian guanya ambleg, tertimbun batu. Tapi orang 3 ini semua punya amalan. Maka dia berdoa, ya Allah, saya itu punya amalan, khidmat sama orang tua saya, habis-habisan. Ringkasnya begitu panjang ini. Kalau amalan saya ini engkau terima, ya Allah, bukalah pintu gua ini. Batu yang menutup gua ini engkau buka. Maka kretek, terbuka sedikit. Yang satu, ya Allah, saya dulu mau berbuat zina, ya Allah. Saya sudah bayar mahal. Tapi ketika mau berbuat zina, teringat engkau enggak jadi. Ya Allah, kalau ini engkau terima, ya Allah, kalau ini ikhlas karena engkau, bukalah pintu gua ini. Gredek, buka lagi. Satu lagi doa, ya Allah, saya dulu punya buruh, ya Allah. Dia punya uang di tempat saya. Uangnya saya jaga, saya kembangkan sehingga jadi banyak. Dan semua saya serahkan sama dia. Ya Allah, kalau ini ikhlas karena engkau, bukalah pintu gua. Gredek, keluar. Karena yang di dalam gua itu 3 orang, maka 3 orang harus doa semua. Karena dalam jamaah kamu itu 10 orang, maka 10 orang harus doa semua. Jangan ini 2 orang doa, yang lain tidur ngorok ke warung. Tiga orang masuk gua, maka 1 orang doa gretek, ini belum bisa keluar. 2 orang doa gretek, belum bisa keluar. 3 orang semua doa, berul, keluar. Maka orang dakwah ini bukan hanya doa, tapi doa ngajak doa. Bukan hanya perbaikan, perbaikan dan ngajak perbaikan. Dimulai daripada orang-orang sekitar kita sendiri. InsyaAllah malaikat.
Ini di dunia begitu itu. Dulu itu ada santri orang Banyuwangi sana loh. Sekarang cuma masih hidup juga, sudah keluar 4 bulan insyaallah. Dia ini punya amalan. Setiap malam dia baca doa. Hizib Bahar, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim, Ya Aliman. Di mana doa ini termasuk bagian dari doa-doa para sahabat ala Ibnul Hadrami. Kemudian istiqomah itu, mulai di pondok itu sudah istiqomah begitu. Akhirnya dia pulang ke Banyuwangi sana. Terus dengan beberapa temannya cari ikan ke lautan, naik kapal. Di tengah lautan kapalnya pecah. Semua temannya habis gak tahu kemana. Tapi dia itu tahu-tahu ingat-ingat sudah di pantai tidur. Loh, saya kok tidur di sini tadi bagaimana? Bagaimana kapal saya? Bagaimana teman saya? Temannya kapalnya sudah habis. Wassalam. Ini dia selamat. Ini barokahnya menjaga amalan. Bukan kalau sudah dapat masalah baru Allahumma Allahumma. Bukan begitu. Waktu masih longgar ini, buat doa-doa yang kuat. Dengan istiqomah. Nanti waktu ada masalah, Allah jadikan amalan gaj asbab datang pertolongan Allah. Beberapa tahun yang lalu saya kenal nih orang Surabaya ini. Dia istiqomah dalam dakwah. Tapi dia ini punya keampuan. Istrinya itu beranak terus saja. Enggak tahu tuh padahal dia itu keluar aja tapi kok istrinya kok terus brodol terus itu. Akhirnya anak ke berapa 8 atau 9 mau melahirkan tuh istrinya enggak bisa melahirkan. Dibawa ke dokter, dokternya, bawa pulang, ini sudah terlalu anu nih. Terlalu banyak melahirkan, istri kamu enggak bisa melahirkan. Emang dokternya kurang ajar juga itu. Beberapa dokter itu begitu, lu kamu enggak pulang, sudah. Orang enggak mau KB. Setelah enggak bisa melahirkan datang ke sini, dimarahi sama dokter itu. Zaman dulu dokter-dokterannya itu dokter degleng gitu. Akhirnya dia marah, oh kurang ajar ini makhluk-makhluk ini. Langsung istrinya diajak pulang sampai di rumah. Ya Allah, barokahnya saya 4 bulan ya Allah. Kalau engkau terima, keluarkan anak saya. Cenger, langsung keluar. Ya, gitu. Tapi 4 bulan yang tola-tole, 4 bulan dikurangi HP 10 menit, 10 menit, 3 jam, 4 jam, 5 hari. Itu apa yang 4 bulan itu? Siapa punya HP ya, ke tangan? Amanahkan. Jangan dibawa keluar. Insyaallah. Nanti dihitung malaikat bukan keluar 4 bulan. Selagi masih bawa HP, tidak dihitung keluar 4 bulan oleh malaikat. Kira-kira itu. Saya bukan malaikat masalahnya. Ya. Karena waktu kita ini untuk dakwah, untuk ta'lim ta'lum, untuk ibadah, untuk islah diri. Itu namanya nyolong waktu ya itu. Ini di mana-mana itu ya enggak apa-apa kok. Keluar bawa HP itu di mana-mana enggak apa-apa kok. Di tembur aja itu dipermasalahkan. Lah bagi pengen apik apa ora wis teko awe. Kamu pengen baik apa enggak? Saya tanya Rasulullah itu kalau keluar bawa HP enggak? Para sahabat keluar bawa HP enggak? Wali Songo keluar bawa HP enggak? Wes wer pengen dadi apa saiki wis. Aja ngengkel ae, wong nek ngengkel wis ora dadi. Golek alasan. Oh tuh, di mana-mana juga tidak dilarang apa. Saya ke India bawa HP ya, orang-orang diam saja. Lah memang kamu dikasih tahu juga enggak mau kok, mesti diam saja tuh. Insyaallah malaikat.
Di para masyayikh itu ngurus orang yang bawa HP itu juga sudah kesel. Sudah capek, akhirnya diem dong capek. Ya. Jadi bukan berarti baik. Ini Syekh Abdul Wahab di zaman dulu tahun 60-an. Markas Rewin itu belum ada listrik, pakai lampu kecil-kecil gitu. Dan zaman itu tuh lama-lama zaman itu tidak suka dengan listrik zaman itu. Karena mereka tahu kalau listrik datang, nah televisi datang, ini datang, ini datang. Sehingga Markas Rewin itu enggak ada listriknya. Pakai lampu teplok itu aja. Akhirnya Syekh Abdul Wahab itu datang kepada Maulana Yusuf. Syekh, bagaimana kalau Markas Rewin itu dikasih listrik? Susah saya kalau enggak ada listrik itu. Ada tamu sini gelap terus pasang itu lampu teplok anu repot. Orang luar negeri juga sudah banyak. Kepanasan, enggak ada kipas. Maka saya Yusuf tersenyum. Ya boleh saja pakai listrik. Tapi saya ingin cerita dulu. Ini ada satu negara. Zaman dulu itu dongengnya anak kecil sebetulnya. Tapi itu untuk perumpamaan. Bukan betulan ini, dongeng. Ada anak kecil. Ada satu negara. Di situ ada kiainya. Kiai itu bilang, ini negara ini sudah beberapa tahun tidak hujan. Tidak ada hujan di negara ini. Kekeringan di mana-mana. Tapi sebentar lagi akan ada hujan. Tapi hujan ini bahaya. Siapa saja yang minum air hujan ini, dia akan jadi gila. Sebentar lagi ada datang hujan. Maka kiai ini pun cerita sama rajanya, sama menteri-menterinya. Termasuk perdana menterinya dikasih tahu. Ini akan ada hujan, siapa yang minum air hujan itu langsung gila. Akhirnya betul datang hujan. Datang hujan, semua rakyat seneng minum semua. Ya. Akhirnya rakyatnya gila semua. Ya. Yang tidak gila cuman dua orang, rajanya sama perdana menterinya. Semua sudah gila semuanya karena minum air hujan itu. Maka akhirnya perdana menteri pun datang kepada raja. Tuan raja, sekarang seluruh negara sudah gila semua. Yang tidak gila cuma saya dengan kamu. Terus bagaimana ini? Wah, gak punya teman kalau gak gila kita. Udah minum aja lah bareng-bareng biar gila semua. Itulah keadaan kita sekarang itu semua kan. Sebetulnya tahu kita ini kalau televisi itu gak baik, HP itu tidak baik, sudah tahu. Tapi gak ada temannya. Gimana ya, ikut gila aja bareng-bareng. Nah, begitulah keadaan kita sekarang itu semua kan. Karena kebatilan itu sudah begitu merajalela, akhirnya kebatilan itu sendiri sudah kita anggap barang biasa. Biasa, enggak apa-apa kan, hanya alat komunikasi, enggak apa-apa. Televisi kan, kita cari beritanya saja. Kan biar tahu berita dunia, nanti bisa kita dakwah ke sana, biar tahu keadaan umatnya. Gak apa-apa. Lama-lama umur kita dirampok sama televisi itu, sama radio, sama koran, majalah. Habis umur kita. Anak-anak kita pikirannya jadi nyeleweng kemana-mana gara-gara itu. La ilaha illallah. Kita belajar. Syekh Namul Hasan ini fatwa rahasia ini ya. Syekh Namul Hasan itu orang tua kita di India yang wafatnya tahun 96. Hadir Haji. Ini amirnya tabligh zaman itu.
Beliau mengatakan, selagi kita tidak mau meninggalkan televisi, radio, koran, majalah, HP, ini saya tambahin kalau HP-nya ini, waktu itu belum ada HP, maka sulit, sulit, sulit kita menjadi orang yang takwa. Insyaallah malaikat. Lah kita ini ingin takwa apa tidak? Kalau ingin takwa kita tinggalkan barang-barang yang ganggu pikiran kita ini. Terutama dimulai dari kita keluar ini. Insyaallah malaikat. Lah kalau sudah takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar dari seluruh kesulitan kita. Kalau dakwah ada kesulitan, kesulitan akan selesai. Ngaji ada kesulitan, kesulitan ngaji pun akan selesai. Ngapalkan Quran ada kesulitan, masalah itu pun akan selesai. Apa saja kesulitan, kesulitan dikubur pun selesai, di padang mahsyar pun selesai. Sampai kita menghadap pada Allah, di surga Allah. Syaratnya takwa. Nah takwa itu, kalau kita ingin takwa, syaratnya barang-barang yang mengganggu pikiran kita, hati kita, yang kita buang. Kita mulai dari keluar ini. Insyaallah malaikat. Ini maksudnya kita keluar ini barang-barang yang ganggu hati kita sehingga hati kita lupa kepada Allah, kita buang. Yang mengganggu pikiran kita sehingga kita ini mikir dunia saja enggak mikir akhirat, kita buang. Itu maksudnya kita keluar begitu. Sehingga selesai 4 bulan, selesai 40 hari kita berubah. Jadi orang yang takwa, senantiasa ingat kepada Allah. Meninggalkan seluruh maksiat, senantiasa taat kepada Allah. Nah, akhirnya doa-doa makbul, barokah datang dari segala arah. Itulah maksudnya. Ini bayan punya neni wong tu jane, loro-loro ni. Yo bayan punya neni. Ini bayan kurbayan sing lembut-lembut tok wis gawe peningkatan nih. Gitu. Ini bayi dikasih susu cocok. Nah ini sudah umur 40 tahun 50 tahun kasih susu aja. Kasih sambel sekarang. Insyaallah malaikat. Kalau tidak nanti kita ditipu oleh syaitan. Perasaan kita ini kita ini sudah baik loh. Saya sudah 4 bulan loh. 4 bulannya 4 bulan bagaimana? Di pondok itu ada orang 10 tahun, di juz amma juga enggak hafal. Memang di pondok itu kerjanya itu bikin kopi aja tiap hari. Bukan ngaji. Maka 10 tahun ya enggak ada peningkatan. Maka kita ini bagaimana 4 bulannya ini pondok yang bermutu betul. Ada orang Arab, keluar 4 bulan di Rewin. Setelah keluar 4 bulan, mau pulang ditanya sama Syekh Abdul Wahab. Bagaimana kesannya 4 bulan? Saya itu 4 bulan, enggak ada kesan saya. Enggak ada kesan gimana? Ya, iman saya tetap rosot. Amalan juga tidak ada peningkatan apa-apa. Ya begitu ya. Asyik. Kamu tiap hari jauhlah enggak? Ya, kadang-kadang jauhlah, kadang-kadang tidak saya. Taklim bagaimana? Tiap hari taklim? Ya, kadang-kadang taklim, kadang-kadang tidak. Salat jamaah? Ya, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Tahajudnya bagaimana? Ya, kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Kalau kamu waktu berjalan itu ngelihat wanita-wanita yang di jalan apa enggak? Iya, kadang-kadang lihat, iya, kadang-kadang tidak. Waktu kamu keluar masih gunjing orang atau tidak? Iya, kadang-kadang juga iya, kadang-kadang tidak. Kalau kamu keluar dengan cara ini, keluar 10 tahun pun enggak ada peningkatan. Namanya keluar itu 4 bulan itu murni. Sibuk di dalam dakwah, sibuk dalam taklim, sibuk dalam zikir ibadah, sibuk dalam khidmat, tambah satu lagi, tidak maksiat.
Itu kalau sibuk kita dalam dakwah, ta'lim wa ta'lim, zikir ibadah, khidmat, tapi juga maksiat terus. Oh, itu minum obat terus, tapi juga minum racun terus. Bagaimana bisa sembuh? InsyaAllah mulai kan? Masya Allah. Ini belum bayan ini, cuma ngomong-ngomong saja. Siapa yang diajak ngomong itu pertama kali ya diri saya sendiri. Ini bukan saya itu mencaci maki bapak-bapak, bukan. Mencaci maki diri sendiri pertama. Kalaupun bapak mendengar, ya alhamdulillah. Ya. Hadirin dimuliakan, maka yang tadi malam atau pagi tadi belum mendaftarkan diri, sekarang mendaftarkan diri. Yang daftar 40 hari, malam ini dirubah 4 bulan. Itu orang itu kalau belum 4 bulan itu masih begini. Atau 4 bulan, 4 bulannya dulu masih model orang Arab tadi, itu sekarang di 4 bulankan lagi. Kemudian yang belum 4 bulan, sekarang niat 4 bulan. Ini mumpung ini mau Ramadan. Kalau kita 4 bulan sekarang kita dapat Ramadan. Sehingga kita dapat 700 ribu Ramadan. Ramadannya dapat 700 ribu Ramadan. Keluarnya sama dengan 70 kali keluar. Kalau orang itu amal dalam Ramadan, dilipatkan 70 kali. Maka kita kalau keluar Ramadan nanti 70 kali seperti 70 kali keluar. Kalau keluarnya jauh melewati lautan tambah lagi 10 kali. Maka semulaikan yang mau daftar 4 bulan, asalnya kemarin 40 hari, sekarang daftar 4 bulan, atau yang belum keluar 4 bulan atau ingin memperbaharui 4 bulannya. Atau yang belum daftar 4 bulan atau 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Monggo. Yang belum daftar atau yang sudah daftar tapi mau nambah, yang 40 hari jadi 4 bulan. Monggo. Bueno. Dan cepat mohon ini, bismillah. Ini nih nggak tak ini hati ini apa itu? Gak makan mangkat tak banyak ini. Sebetulnya sangat tak ini hati, sebetulnya sangat tak ini pikiran. Sedang mangkat mohon, bismillah pun. Pikirannya apa itu ini ki? Mubeng mohon, betul karuan ini pikiran ini. Monggo, simpati 4 bulan, 40 hari, sing dereng daftar. Monggo, cuma nang itu. Empat bulan, mulai 40 hari, sing dereng daftar, jumeneng itu loh, monggo. Utawi ngeten 4 bulan 40 hari, sing pun daftar. Tapi dereng angsal jamaah. Dereng terbentuk jamaah. 4 bulan 40 hari sing dereng angsal jamaah. Ra wau ra enjing nek mung dikumpulne jamaah-jamaah itu. Nek dereng sampean dereng gadah jamaah walaupun pun daftar, sakniki daftar malih daluni kajeng dibentuk. Monggo. Jeneng itu. 4 bulan 40 hari yang belum dapat jamaah, kita daftar lagi. Kita mau bentuk jamaah malam ini. Monggo. Oh, Masya Allah sih, okay. Insya Allah. Monggo. Bismillah. Ngentosin apa? Ngentosi malaikat Israel. Ngentosi nopo? Ngentosi kiamat.
Entah sih apa cabi. Urusan ngamal ni langkung cepet, langkung sae. Monggo. Niki sedaya mau daftar berarti ini. Mun. Koyen sendan niki jur mangket, niki jur temboro. Temboro maksudnya sing tumut. Halakoh temboro niku lho nggih. Ngalor teko Bluro ngidul teko Pacitan, ngitat teko Nganjuk, ngulon teko Bluro. Niki kita niki angkate gitu jur kangge perbaikan amalan-amalan kita ngelurusaken damelan ageng niki piye dakwah iki dakwah sing toto dakwah nek si toto niku toto atine toto amalane toto akhlake niku mungkin akhir mesti dadi kesaenan mesti niku mboten kira-kira mesti ingkang surullah yang suruh kum. Tapi sing bahaya niki pertama kene mboten dakwah, utawi dakwah tapi atine ora tata, gitu. Amalane ora tata, akhlake ora tata. Nah niki mungkin dakwah tapi malah mboten karu-karuan, semerawut. Lah niki maksude jur niki kangge dandan-dandan nah amalan niki. Mula mengge tase tetale akhir injing-injing enten bayan subuh terus injing enten pemberangkatan jamaah terus injing mulai zuhur niku musyawarah Jawa Timur gitu ngantos akad siang dadi niki enten bayan kathah niki jeneng saya tumut ta nggih. Aja ngurwone bayan magrib terus mulai mboten niku kesane kurang niku, terutama wong boro ki ambak niku, ngene. Bae omahe cedhak wis. Mrene bayan wis mulai wis ilang neh teko omah wis lali neh. Sesuk teko neh ngurwone bayan mulai lali neh. Nek jur niku wis itikaf tu mriki ngoten. Ngantos mriki salam pemberangkatan jamaah. Insyaallah nggih. Kaya wong salat ngono lho. Sholat kurang-kurang jam boso arek salam ngentut dihitung mboten sholat jur niki mulai ini ngoten wis mulai urung rampung urung didungani mulai dhisik niku jenenge jure ngentut gitu. Nah niku mengke barokah kurang insyaallah mangke kepahamane kurang akhirnya nyambut gaene ngawur. Nyebut gini ngawur akhirnya sing dugi mboten nusratullah tapi sing dugi niku semrawut mali. Lajeng matur nggih dalu itikaf tahajud donga tobat ning Allah. Niat barjur iki engko lurus ni atine, lurus ni amalane kelawan jaluk tolong dhateng Gusti Allah. Insyaallah nggih. Wong sakniki tiga-tiga sekawan-sekawan, monggo. Ben, tiga-tiga sekawan-sekawan, nopo wau sing jenengan mirengaken dibaleni kira-kira 10 menit. Terus mengke khidmat, bar khidmat, salat isya. Nah, tiga-tiga, empat-empat, bikin halaqah-halaqah.